warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di Bengkel Mama Service. Bengkel tempatnya teknisi, teknisi pemula kumpul. Nih, ada pasien yang yang katanya TV-nya udah lama gak dihidupin dan tiba-tiba mati. Dan nih, TV-nya pun udah banyak sarang spermen. Jadi kita akan perbaiki aja, kita akan perbaiki. Nampak udah dibongkar-bongkar sama yang punya, tapi katanya tetap masih nggak hidup. Dan nih dia menambahkan air kapur ini. Biasanya kalau untuk air kapur ini, ditambahkan karena beratnya regulator sehingga membuat listrik jeprat lah, seperti itu. Nih penambahannya pasti 60 watt 60 ohm biasanya seperti itu. Dan kita bantai aja. Oke teman-teman, nih perwujudannya seperti ini. Dan kita akan mulai pada tahap perbaikan. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita membaca doa terlebih dahulu agar saya diberi kemudahan untuk menerangkan dan teman-teman dikasih kemudahan juga untuk menerima apa yang saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, fokus, fokus, fokus. Kita colokan dulu. Kita colokan. Dan kebetulan nih sensor ada di luar. Eh, nampak ada sebuah truk seperti itu, tapi ini indikator nggak ada sama sekali. Kita masuk pada skala AC. Kita masuk pada skala AC, semoga terlihat tar. Oke, AC maaf, skala DC. Kita langsung berfokus kepada nih elko besar, apakah ada tegangannya? Kisaran 290. Oke, ini ada tegangannya. Dan kita langsung kita cek pada B+. Oke. Ini nampak belum beroselasi. Belum beroselasi sama sekali atau belum bekerja? Belum bekerja nih regulator, akan tetapi ini ada muatannya. Dan kita cek bagian startup-nya. Startup-nya itu bagian starternya untuk mensuplai bagian drivernya nih. Kita lihat di sini ada dua buah resistor, teman-teman. Nih, tar. Nih di sini, ini satu. Oke, ada. Dan ini dia di seri ke sini. Oke, ini ada juga 21. Ini nampak belum terbebani ini, teman-teman, belum terbebani. Jadi, ini driver atau supirnya belum bekerja sama sekali. Dan karena berhubung ini solderannya acak rawat yang nggak karuan, kita akan merapikan dulu dan kita akan solder ulang dulu, teman-teman. Karena startupnya ini baik-baik aja, tapi saya memiliki sebuah kesimpulan bahwa ini regulator harus disolder ulang. Dan kita lihat apakah masih ada sisa muatan. Pastilah masih ada karena regulator ini belum bekerja. Oke, itu benar-benar, teman-teman. Ada percikan api, itu menandakan regulator belum bekerja sama sekali. Dan kita akan bersihkan. Setelah bersihkan, kita akan melakukan sordel ulang. Jadi kita berfokus di area regulator, teman-teman, nih, di area sini.
Dan sekiranya cukup seperti biasa, karena kita bermain di regulator, ada tiga hal yang harus diperhatikan setelah startup. Bisa jadi nih di bagian dia nih, di bagian dripper buka tutupnya final regulator, bisa jadi dia bermasalah. Bisa jadi ini sebelum dan sesudah optocoupler ada dua buah transistor kecil, bisa jadi dia masalah, dan bisa juga optocouplernya juga yang bermasalah. Jadi kita akan analisa pelan-pelan. Dan untuk memastikannya dan untuk pengamannya, kita memakai bohlam lampu. Karena kenapa? Yang namanya kita itu nggak luput terkadang dari rasa lalai, maka bohlam lampu ini diperlukan. Ini kan kita kan terkadang nggak tahu apakah solderan ini kita ini pas pada posisinya atau terkadang kita lengah. Jadi bohlam lampu itu berfungsi untuk pengaman. Apabila terjadi sesuatu, maka bohlam lampu akan menyala dengan terang, seperti itu. Kita memakai bohlam lampu, teman-teman. Sikring kita lepas dan kita akan menggantikan dengan bohlam lampu. Ini seperti ini. Dan kita main di pengukuran lagi, teman-teman. Dan tuh, ini lampu pun langsung menyala. Lampu langsung menyala. Bisa jadi itu permasalahan ada pada solderan. Dan kita akan lihat B plusnya. Oke, B plus hanya 108. Dan kita akan memasang lagi bohlam lampunya. Kita akan masang lagi sikringnya. Nih, udah keluar sensornya. Setelah kita sordel ulang, sudah keluar sensornya. Karena kenapa? Terkadang hal-hal sepele itu yang membuat teman-teman blunder. Dalam kata arti, blunder itu kesalahan dalam eksekusi, dan itu akan menyebabkan kerusakan akan makin parah, seperti itu. Itu sering banget saya jumpai ketika maaf ada yang bawa mesin salah eksekusi, akhirnya pala saya jadi celeng, seperti itu. Karena sesungguhnya kerusakan yang sulit itu adalah kerusakan yang dibuat-buat sendiri, seperti itu. Udah rusak malah jadi tambah rusak. Itulah pentingnya kita mengenal blok-blok pada bagian komponen. Dan kita akan blok-blok bagian pada bagian papan PCB lah, pada bagian sirkuit. Dan kita akan lihat, kita colokan lagi. Ini sikring udah saya pasang. Kita taruh dulu tuh di sini. Nih nampak standby udah bagus. Kita probe hitam, kita taruh di ground. Tapi nampak TV belum start. Untuk ground terserah, ground dimanapun gak jadi masalah. Yang penting masih berhubungan dengan ground sekunder. Wah, jatuh. Kita cek satu persatu. Oke, 110 bagus. Nih, ini 110 bagus. Dan kita lihat tegangan yang lain. Volt bagus. Ini yang untuk 5 volt kalau nggak salah. Ini 11 volt juga standar. Ini 26 volt bagian vertikal. Dan ini satu lagi. Ini B plus. Dan kita akan coba untuk memaksa start dengan cara kita tempelkan dua probe bagian tombol nih, teman-teman. Nih kita gesekkan seperti ini. Dan tapi TV ini masih belum mau start, teman-teman.
Ini karena di bagian keluaran output bagian video pun belum ada. Masih 109 dan kita akan cek kepada 5 volt bagian tuner. Nah, ini teman-teman nih. Ini 5 volt bagian tuner belum ada, berarti ini mencangkup berkaitan dengan transistor kembar. Ini kita akan berfokus kepada transistor kembar ya, teman-teman. Kita urut dari 12 volt. Kita urut dari 12 volt, semoga terlihat sama teman-teman. Ntar saya terusin dulu. Semoga terlihat ya. Kita urut dari bagian 12 volt, nih ya. Nih. Oh. Ini 12. Kita lihat dia larinya kemana. Ini lari ke sini. 12, setelahnya lari ke sini 12 dan kita urut lagi. Oh dia suara, maaf, ini bagian, ternyata ini bagian suara teman-teman. Ini bagian suara dan ini yang satu lagi. Ini yang 11. Bagus. 11 bagus. Ntar saya mau nyordel ulang dulu teman-teman nih di kisaran sini. Kita akan tes lagi. Oke, ini udah keluar 9 volt teman-teman. Ini udah keluar 9 volt tuh yang tadi nggak keluar. Dan ini kita lihat 7 volt, 5 volt, berarti sini udah ada 5 volt. Oke, tuh teman-teman, di sini pun, oh maaf nggak kelihatan, maaf. Nih, maksud saya tadi saya mau ngecek di sini juga nih, di tuner 5 volt, apabila tadi teman-teman nggak kelihat. Jadi tadi tegangan di sini 5 volt nggak ada. Jadi kita ubok-ubok, kita solder di sini dan ini sekarang udah hadir 5 voltnya dan di sini pun udah hadir. Tapi ini TV masih nampak belum start. Nampak belum start, kita paksa start aja. Oke. Nih, udah saya paksa start dan kita lihat. Kita lihat di bagian output video. Nampak ini, nampak sudah seperti start, teman-teman. Dan kita akan lihat, nampaknya udah teman-teman, nampaknya udah start ya teman-teman, karena tadi tegangan udah ada. Dan nih bisa teman-teman perhatikan di layar, ntar saya matikan dulu lampu tuh teman-teman. No, udah nampak ada gambar, maaf kalau banyak kabel tuh, udah nampak ada gambar, akan tetapi ini sedikit busem. Nanti kita akan setting-setting bagian playbacknya. Oke, itu teman-teman, no, udah saya hidupkan lagi, udah saya terangkan lagi. Jadi permasalahan ini hanya karena pada sordelan, baik itu sordelan di regulator awal tegangan mampet dan kedua solderan di bagian transistor kembar, sehingga enggak ada tegangan 5 volt untuk kesini. Kenapa sih ini butuh 5 volt? Karena ini 5 volt ini dipakai untuk bagian power IC chroma ini, PCC IC chroma ini. Jadi saya kira seperti itu perbaikannya dan semoga sedikit enggaknya bisa dipahami sama teman-teman. Permasalahan TV seperti ini amat sangat mudah. Yang penting kita tahu caranya dan lengkap alatnya. Dan untuk sekarang ini nggak menggunakan ESR. Karena kenapa? Karena ini tegangan saya pikir normal semua.
tanpa ada kejanggalan. Jadi permasalahan hanya pada sordelan itu pun, apabila teman-teman enggak maaf, apabila teman-teman tidak memahami konsepnya, pasti akan membuat tip ini akan tambah parah rusaknya, seperti itu. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alos.